Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang biografi singkat 3 orang kardinal di Indonesia. Hal ini saya kupas karena berkaitan dengan orang yang mengaku sebagai anak kardinal. Padahal kita ketahui bahwa para pastor, suster, uskup, frater, dan kardinal tidak memiliki istri, sehingga otomatis mereka tidak mempunyai anak kandung. Tetapi dalam beberapa hari belakangan ini viral orang yang mengaku sebagai anak seorang kardinal, dan faktanya 3 nama kardinal ini tidak disebutkan dalam video yang ia sebarkan dan ia klaim. Kardinal yang pertama adalah Justinus Darmo Yuwono. Justinus Darmo Yuwono adalah kardinal pertama Indonesia yang lahir di Godean, Sleman pada 2 November 1914. Ia diangkat menjadi kardinal pada tahun 1967. Kala itu, ia menjabat sebagai uskup Keuskupan Agung Semarang. Justinus Darmo Yuwono diangkat menjadi kardinal oleh Paus Paulus VI. Ia 2 kali mengikuti konklaf atau pemilihan paus, yakni saat terpilihnya Paus Yohanes Paulus II, Paulus pertama, dan pada saat pemilihan Paus Yohanes Paulus kedua. Justinus Darmo Yuwono tutup usia pada usia 79 tahun pada 3 Februari 1994. Itu adalah kardinal yang pertama, yaitu Justinus Darmo Yuwono. Yang kedua adalah Julius Riyadi Darmo Atmojo. Julius Riyadi Darmo Atmojo lahir di Muntilan, Jawa Tengah pada 20 Desember 1934. Julius Riyadi Darmo Atmojo menjadi kardinal sejak tahun 1994. Ia ditahbiskan sebagai kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II. Julius sempat menjabat sebagai uskup agung Jakarta sejak 1996 hingga 2010. Sebagai seorang kardinal, ia ikut berkontribusi dalam pemilihan paus baru, yaitu pengganti Paus Yohanes Paulus II, yaitu Paus Benediktus XVI. Itu adalah kardinal yang kedua, yaitu Julius Riyadi Darmo Atmojo. Yang ketiga adalah Ignatius Suhario. Ignatius Suhario lahir di Sedayu, Yogyakarta pada 9 Juli 1950. Ia dipilih menjadi kardinal oleh Paus Fransiskus pada Minggu 1 September. Ignatius Suhario bernama lengkap Ignatius Suhario Harjo Atmojo. Saat ini menjadi uskup Keuskupan Agung Jakarta. Ia dilantik sebagai kardinal pada 5 Oktober 2019 yang lalu. Ia adalah seorang imam yang juga pernah menjadi uskup Keuskupan Agung Semarang. Dan saat ini yang masih menjadi kardinal yang masih hidup hanya 2 orang, yaitu Justinus Darmo Yuwono dan Kardinal Ignatius Suhario. Lalu apa tugas-tugas kardinal?
Tugas mereka yang pertama adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh hukum gereja. Tugas mereka adalah yang pertama, mereka hadir dan berkumpul pada saat pemilihan paus yang baru. Selanjutnya, mereka menjadi penasehat bagi paus. Nah, kita sudah mendengarkan tiga orang nama kardinal. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang yang mengatasnamakan diri sebagai Yohanes Ignatius atau Insinyur Yohanes Ignatius STH atau Joko Subandi yang mengaku sebagai anak kardinal adalah suatu kebohongan dan penipuan. Itu tidak benar. Maka apa yang dia ucapkan, apa yang dia klaim, itu tidak benar. Karena hanya ada tiga orang kardinal dan satu orang sudah almarhum. Jika dia berkata dia anak kardinal, yang dia sebutkan namanya itu dalam videonya, maka tidak ada kardinal yang bernama seperti itu. Apalagi ada gelarnya MTH. Dalam gereja Katolik tidak memakai gelar MTH. Biasanya memakai di belakang atau di depan adalah RD, atau kalau imam diosesan biasanya juga memakai nama kongregasi SJ misalnya. Misalnya Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo. Tidak ada embel-embel MTH. Atau memakai STH. Itu tidak ada dalam sekolah pastor, terutama gereja Katolik. Lalu dia mengaku juga ibunya seorang evangelis. Evangelis berlaku dalam gereja Kristen Protestan. Dan orang yang bicara ini, yang mengatasnamakan diri sebagai Yohanes Ignatius, adalah orang yang tidak tahu membedakan itu. Maka dia pikir semua sama. Maka orang yang berkata seperti ini, orang-orang yang mengklaim diri sebagai tokoh, sebagai orang-orang berpengaruh, kita perlu kritis. Bagi masyarakat siapapun juga, kita perlu kritis dan tidak mudah percaya terhadap orang yang mengaku sebagai tokoh di agama sebelumnya, atau sudah menuntut ilmu setinggi apa di agama sebelumnya. Kita perlu cross check dan kita perlu kritisi apa yang diucapkan. Kita perlu cari tahu. Dan dengan demikian, apa yang dia klaim bahwa dia adalah anak kardinal tidak benar. Dia tidak tahu bahwa di dalam gereja Katolik, hierarki gereja mulai dari yang terkecil sampai paus, semua tertata dengan rapi. Bahkan selama berabad-abad, organisasi terkuat dan rapi adalah gereja Katolik. Dan ini bukan disombongkan. Maka dari itu, ketika ada orang mengklaim diri sebagai anaknya kardinal, sementara kardinal tidak menikah, tidak mempunyai istri dan anak, ini adalah suatu kebohongan yang besar. Dan harus diwaspadai oleh setiap orang, siapapun kita. Karena apa? Karena kebohongan-kebohongan semacam ini pada zaman sekarang dimanfaatkan untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan dengan cara-cara yang tidak baik. Maka kita sebagai masyarakat, kita sebagai umat, entah apa agama kita, kita harus tetap kritis dan mencari tahu, mencari data, sehingga kita bisa membuktikan apa benar yang diucapkan oleh orang-orang tertentu itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kardinal khusus di Indonesia hanya tiga orang. Dan nama yang disebutkan oleh orang yang mengaku sebagai Yohanes Ignatius itu tidak ada di dalam data dan fakta. Seperti kita ketahui, Yohanes Ignatius itu atau Joko Subandi itu mengaku sebagai anak dari kardinal yang tahun ini diangkat sebagai kardinal katanya,
Dia menyebut nama Profesor Dr. Ignatius Sastrowardoyo, MTH. "Hei, kamu, Joko Subandi, tidak ada nama kardinal itu. Kamu jangan menipu orang. Tidak ada nama kardinal itu. Di Indonesia hanya 3 orang kardinal. Jadi orang Katolik itu tahu secara teratur nama-nama itu, termasuk nama-nama umat sekalipun. Karena Gereja Katolik mempunyai yang namanya kartu keluarga. Dan itu dibuat secara database, mirip seperti KK pemerintah. Mirip seperti KTP pemerintah. Jadi kalau kamu berdusta, kalau kamu berbohong, siapapun orang Katolik bisa menelusuri, bisa mencari tahu. Maka tidak perlu menipu untuk menjadi orang yang tenar. Jadilah seperti apa adanya, tanpa harus menipu. Pindahlah ke agama manapun tanpa harus menipu. Dengan cara-cara menipu seperti ini, sesungguhnya kamu telah mempermalukan dirimu sendiri dan keyakinan barumu. Oleh sebab itu, melalui video ini, saya mau mengatakan bahwa semua klaim yang engkau sampaikan di dalam berbagai video itu tidak benar. Semua yang kamu ucapkan untuk meyakinkan orang bahwa kamu seorang tokoh adalah tidak benar. Maka dari itu, saya mengajak sekali lagi, marilah menjadi umat yang kritis terhadap orang-orang yang mengaku sebagai tokoh. Karena ucapan-ucapan mereka banyak yang tidak benar. Karena apa? Karena tujuan mereka supaya mereka tenar, supaya mereka diundang di mana-mana, dan dengan demikian berisilah dompet mereka. Nah, coba bayangkan, ketika kita sudah mengupas bahwa hanya ada 3 kardinal, lalu kardinal yang mana yang dikatakan itu, yang bernama itu? Mau dicari di mana datanya? Malah tidak ada sama sekali. Mau cari di ujung bumi pun tidak ada nama itu. Maka nama itu adalah karangannya sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang yang harus dijawab oleh Joko Subandi atau yang menamakan diri Insinyur Yohanes Ignatius STH ini, bapak kamu yang mana? Mana bapak kamu di antara 3 yang saya sebut tadi? Saya sebutkan ulang. Justinus Darmo Yuwono, Julius Darmo Atmojo, Ignatius Suhario. Yang mana bapakmu di sini di antara 3 itu? Coba kamu tunjukkan bapakmu yang mana. Maka dari itu jangan suka berbohong dan berdusta. Tidak elok sama sekali sebagai tokoh. Ya, bisa dikatakan sebagai tokoh agama, tetapi menipu. Itu justru membuat nama baikmu jelek. Berkatalah apa adanya, jangan mengarang-arang. Jangan kamu mengarang data tentang Gereja Katolik. Karena datanya rapi. Saya beritahu aja di video ini. Datanya rapi, tertata rapi. Siapapun yang berbohong ketahuan. Termasuk orang yang meng-cross-check kamu itu. Stephen Indawibowo itu, dia juga seorang pembohong. Dia itu tidak pernah menjadi pastor di Katedral Jakarta. Dan channel Komsos Semarang telah membongkar kebohongan Stephen Indawibowo itu. Dia itu ngaku sebagai pastor. Dia itu tidak pernah, tidak ada datanya. Kalau dia percaya, saksikan Komsos Keuskupan Semarang di YouTube. Di situ sudah ditunjukkan siapa saja pastor yang bertugas pada tahun dia mengklaim diri sebagai pastor itu. Jadi janganlah suka berbohong. Apa dengan demikian nanti kamu masuk surga karena berbohong? Ini pertanyaan buat Stephen Indawibowo juga. Apa kamu masuk surga karena kamu berbohong? Sementara data jelas-jelas tidak ada namamu di sana. Ketika ditunjukkan oleh Komsos Keuskupan Semarang yang meminta data ke
Katedral Jakarta. Tidak ada data namamu di situ. Mengapa kamu juga masih mengklaim sebagai pater? Apa untungmu berbohong? Apakah kamu dianjurkan berbohong supaya masuk surga? Silakan dijawab sendiri. Apakah hati nuranimu tidak menegur dirimu ketika kamu berbohong? Kamu, Stephen Indawibowo, kamu tidak pernah menjadi pater di katedral. Kamu itu berdusta. Jangan karena mencari ketenaran, kamu berbohong dan membuat cerita-cerita yang tidak berfaedah sama sekali. Bapak ibu saudara saudari, demikianlah pembahasan kita. Semoga orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai tokoh dan menipu segera sadar. Salam sejahtera untuk kita semua.